Well Travelers, berjumpa lagi dengan saya Martina Rosadi Lestari. Kali ini saya sedang berada di daerah Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Kali ini saya mau eksplor salah satu wisata yang jadi favorit bagi para wisatawan, yaitu adalah Telaga Warna. Kira-kira Telaga Warna itu seperti apa? Kita yuk masuk ke dalam. Tahu nggak kalau misalnya Telaga Warna ini itu mengandung sulfur. Sulfurnya itu tersorot sama sinar matahari, jadi bisa menimbulkan beberapa macam warna. Ada yang warna hijau, ada yang warna kebiruan. Nah, itu karena mengandung sulfur di sini. Selain itu juga dikelilingin sama perbukitan, sama gunung-gunung. Awannya juga cerah banget. Buat Netral Travelers nih yang lagi jalan-jalan ke Telaga Warna, jangan lupa nih, meskipun udah punya handphone, HP-nya canggih, tapi tetap di sini ada jasa foto. Pakai kamera profesional ya, Pak. Hasilnya bagus. Harganya berapa, Pak? Ada 10.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000. Harganya murah. Selain itu juga, selain kita dapat hard file-nya, kita juga bisa dapat soft file-nya ya, Pak ya? Bisa. Bisa dipindah, Pak, langsung bisa, ke sini. Bisa. Wih, canggih banget. Netral Traveler, jangan lupa ya pakai jasa foto kita nih buat mendukung juga nih usaha dari masyarakat di sini. Netral Travelers, tadi kan kita sudah seharian keliling Telaga Warna. Nah, di part selanjutnya aku akan keliling di spot-spot hidden gem yang ada di Telaga Warna. Kira-kira ada apa aja? Stay tune terus di www.netralnews.com.